Dalam setahun 300 je aku ada duit. Assalamualaikum. Ikuan Fatana kat sini dengan korang, menemui korang dekat YouTube channel Ikuan Fatana. So Ikuan akan kongsikan dengan korang dengan pelbagai topik yang mungkin menepati halwa telinga dan juga cita rasa yang korang nak dengar. So aku panggil program yang aku tengah cakap ni, program ni adalah Cakap Elok bersama Ikuan Fatana. So apa yang aku nak cakap, pelbagailah. So untuk minggu ni aku akan cakap tentang pengenalan, macam mana aku boleh ada dekat orang kata dasar industri ni. Macam mana aku boleh ada dan bertapak dalam industri, dapat kerja, dapat peluang, macam-macam lah yang aku dah buat dalam industri ni. So aku cerita sebab yang ni versi special sikit, sebab yang ni adalah julung-julung kali aku buat konsep ni. Jadi aku akan cerita daripada mula benda muzik ni menyentuh minat aku untuk aku betul-betul kerja dalam bidang ni. So dia bermula sebenarnya daripada kecil. Daripada kecil, maksud aku daripada kecil adalah sebab aku melihat ayah aku. Aku panggil abah lah. Okay, abah aku ni dia akan buat lagu. Bapak aku ni dia komposer juga. Dia komposer, penulis lirik. So dia dengan gitar dia lah. So masa kecil aku membesar dengan melihat dia dengan gitar dia. So dia akan main kan. So aku akan duduk kat tepi, aku akan ambil lori aku. Aku ingat je masa tu, aku tak tahu, aku 5 tahun. So aku akan ambil truck aku tu, truck ke lori aku. Di time sambil dengan kita tu ketuk-ketuk. So kat situ memang aku betul-betul lah minat, minat dengan benda ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana minat tu. Sebab dia macam aku rasa macam satu keseronokan yang memang luar biasa. Aku rasa macam, ya Allah, aku best ni benda ni masa kecil tu lah. So aku akan tengok ialah bapak aku, dia akan rekod dekat kaset. So tape kaset, rekod, dia dengar balik, rekod, dia dengar balik. So benda tu menyebabkan aku menjadi terlalu suka pada muzik. Jadi bapak aku pun dia akan dengar album-album Scorpion dalam kereta. So aku dengar jugalah apa yang dia dengar. So dari situ aku rasa masa sekolah aku cakap dengan bapak aku, aku nak main gitar, aku nak belajar. Bapak cakap, gitar tak payah. Bapak aku kata, kalau nak main muzik boleh, tapi main saxophone kot, dia kata. Saxophone boleh. Jadi aku bengang lah, macam tak rock kan. Aku nak gitar. Gitar is like, aku rasa handsome dengan gitar tu. So aku suka. So bapak aku tidaklah menggalakkan sangat. Jadi aku kira macam melupakan sekejap lah benda-benda muzik tu. Aku mulalah melalui zaman-zaman persekolahan seperti biasa. Jadi aku bila sekolah tu, aku masuk nasyid. So itu adalah permulaan-permulaan aku suka kepada nyanyian lah. So aku masuk nasyid, aku jadi penyanyi vokalis utama kumpulan nasyid sekolah aku. Lepas tu aku masuk taranum di surau ke area rumah aku tu, aku masuk kelas pengajian taranum. So dekat situ aku belajar asas-asas untuk muzik lah. So bagi aku benda tu mengajar aku untuk lebih seronok dalam muzik ni. So daripada situ daripada sekolah, habis sekolah, okay, yang paling korang tak tahu, tak tahulah ada yang orang tahu ke tak tahu, habis sekolah aku pernah try Akademi Fantasia. Aku pernah try pergi audition Akademi Fantasia. Aku tak ingat AF ke berapa, mungkin 7, mungkin 6 kalau tak silap lah. So aku pergi pagi-pagi sanggup ni. Pukul 4-5 pagi aku tak tidur nak pergi audition AF. Masa tu memang betul-betul aku nak menyanyi lah ni. Aku rasa aku boleh nyanyi lah. So bila aku pergi je audition, aku dapat nombor ketiga. Paling awal ni aku nombor tiga. Aku kira nombor tiga yang paling awal kat situ. So pergi audition. Pergi audition sampai stage 2 je. So aku macam balik macam, alamak, kecewa gila kan. Lepas tu, takpe lah. So aku tunggu, diorang ada buat lagi audition.
So aku datang lagi audition yang kali keberapa, kali kedua, dekat dekat tempat venue yang sama, tapi dia akan buat audition sekali lagi. Aku pergi lagi, sama juga stage tu. So aku tak lepas. So bila aku tak lepas tu, aku rasa macam mungkin bukan bukan benda akulah muzik ni. Nyanyian ni bukan bukan kerjaya akulah kot. So aku ikut je lah nasihat keluarga, family aku suruh sambung belajar. So aku sambung belajar diploma. Sambung belajar diploma. Dalam masa diploma tu aku taklah lupakan muzik. Aku main lah juga muzik kan. Maksudnya kalau korang nak tahu, aku tak tahu instrumen. Aku tak tahu main instrumen. Aku tak tahu muzik. Aku tak tahu chord. So yang peliknya, rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu, aku belajar sendiri. Aku pinjam gitar member aku, lepas tu dia bagi aku buku. So aku belajar chord, simple chord daripada buku tu. So daripada situ aku tahu sikit macam mana nak, macam mana nak melagukan lagu. Kalau aku dengar chord ke apa, aku nak main, aku nak nyanyi, so aku tiru je. Aku tengok C, G, so kat situ aku tiru, 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 sampailah aku boleh lah main. Tapi basic gila. Dan aku tak tak boleh nak tentukan note lah. So aku dengar orang nyanyi ke, orang main ke, aku tak tahu ditekan apa. Aku tak tahu. Memang aku adalah buta muzik lah. So nak jadikan cerita, sebenarnya untuk buat muzik aku agak struggle lah, sebab aku tak ada pengetahuan muzik. Jadi dia satu keajaiban untuk aku lah bila aku dapat buat lagu tanpa tahu banyak tentang muzik. So bila aku habis belajar tu, aku kerja. So masa aku kerja ni, kira aku dah boleh-boleh lah main muzik sikit-sikit, ada buat-buat cover dekat YouTube kan. So masa tu aku buat dengan kawan-kawan. So okey lah, adalah respon, adalah orang yang yang suka, yang support. So aku rasa macam okey lah. So buat sebagai suka-suka lah. Lepas tu aku sambung kerja. Aku dapat kerja, habis diploma aku terus kerja. Aku tak sambung degree, sebab aku fikir macam family aku pun ada adik-adik lain yang bapak aku nak kena tanggung dia belajar. So aku macam aku boleh kerja kot. So aku decide macam aku nak kerja untuk tanggung diri aku. Aku tak nak susahkan mak ayah aku kan. So aku decide kerja. Aku dapat, alhamdulillah aku dapat kerja di, mula-mula aku kerja dekat call center, call-call orang, so buat insurans dan semua. Tu kerja aku pertama sekali lah. So lepas pada tu aku dapat offer, alhamdulillah dapat offer daripada Maybank Investment Bank. So bila aku masuk Maybank Investment Bank ni, aku diperkenalkan dengan dunia corporate yang pada aku mengajar banyak benda lah. Dalam dunia perniagaan, dunia pekerjaan. Sebab dia membuka mata aku, sebab aku banyak bergaul dengan orang-orang yang memang betul lah kat bank kan, investment, pelaburan. So diorang memang semua cakap tentang ni kena ada ni, kena masa depan, bla 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 bla. So bila aku dah lama-lama kerja dalam 2 tahun tu, aku rasa macam lah, ni bukan benda aku lah. Aku rasa tak feel, tak seronok, tak syok. So bila aku dah ada perasaan-perasaan tu, aku mula fikir macam aku sebenarnya suka muzik. Aku suka menyanyi, aku suka buat lagu. Aku ada juga masa tu buat lagu, tapi aku tahu lagu aku tak sedap langsung. So aku tak adalah nak acah-acah memperdengarkan lagu-lagu. Aku cuma nyanyi-nyanyi kosong macam tu, rekod-rekod kat phone lah kan. So bila aku dah dalam fasa tak tahu nak buat apa tu, aku decide okay, aku nak berhenti kerja. So aku nak berhenti kerja, aku tak beritahu family aku. Aku just nak buat muzik. Dan bila aku dah berhenti kerja, baru aku cakap kat bapak aku. Cakap okay, aku dapat offer jadi penyanyi. Masa tu aku start 2013-2014. Aku start dengan label yang di apa, dikelolai dikelolai oleh komposer hebat lah, LY Baiduri. Masa tu aku dapat offer dengan syarikat rakaman dia. So aku start lah dengan syarikat rakaman dia. So bila dalam fasa aku duduk kat situ, aku ingat kan jadi penyanyi ni senang, muzik ni kan, masuk-masuk terus ada duit, ada
ada fame, orang kenal. Rupanya tak, aku buat lagu je. Macam tu je lah, tak jadi apa. Orang tak dengar pun lagu aku. Orang tak tahu pun aku ada lagu baru. Macam aku shock-shock sendiri je lah. So aku rasa down gila. 2014, 2015 tu adalah 2 tahun yang aku memang struggle lah. Bayangkan dalam setahun tu, setahun aku masuk dalam bidang muzik, aku punya pendapatan muzik, aku rasa aku ada dah satu show je. Dalam setahun 300 je aku ada duit. Bayangkan dengan 300 tu duit macam mana nak hidup dalam setahun. So itulah kata pengalaman yang best lah pada aku. Aku tak rasa benda tu satu kesusahan yang menyebabkan aku rasa macam ralat dengan kehidupan aku. Pada aku rasa di satu pengajaran, sebab banyak sangat benda yang aku belajar daripada situasi-situasi kesusahan yang berlaku dalam kehidupan aku. Benda-benda kecewa tu dia bagi aku satu kekuatan untuk aku teruskan hidup. Jadi bila aku dah down 2014-2015 tu, tapi dalam fasa-fasa untuk aku teruskan hidup tu, aku dalam meniaga-meniaga. Aku meniaga online untuk aku survive lah, sekadar nak survive. Tapi alhamdulillah rezeki Allah bagi memang luar biasa, masya-Allah. Sebenarnya aku boleh hidup. Boleh hidup, kau bayangkan aku boleh hidup, aku boleh bagi family aku sikit duit, aku boleh. Memang luar biasa. Padahal alah, cukup-cukup je lah aku berniaga tu, kan. Berniaga online tu bukannya, aku rasa seribu setengah pun sebulan boleh dapat. 1,500 ke 2,000 macam tu lah. Masa tu aku ada hutang, aku ada hutang rumah, aku kena bayar 600 lebih. Walaupun tak kerja, aku still kena bayar. So tu yang aku kena berniaga tu. So dengan berniaga tu yang tolong aku lah untuk bayar hutang tu. Dan nasib baik sebelum aku berhenti kerja, aku decide nak masuk muzik, aku dah simpan gaji 4-5 bulan macam tu kot. Aku tak pakai langsung gaji aku simpan untuk aku survive. So memang alhamdulillah lah, itu pun membantu jugalah. So lepas pada kesusahan 2014-2015 tu, 2016 alhamdulillah aku dapat rezeki untuk menunaikan umrah. Umrah ni alhamdulillah, ayah aku dia masa tu dia keluar EPF kot. So dia keluar EPF. So dia decide nak bawa satu family satu family untuk pergi umrah. So alhamdulillah lah, tu kali pertama aku dapat pergi umrah. Dan satu perasaan yang sebenarnya aku dah niat cakap, ya Allah, aku teringin sangat nak sampai ke Kaabah ni, kan. Aku ni banyak dosa, kan. So cerita-cerita pasal benda-benda kejahilan ni mungkin episod lain lah kot. Sebab siapa yang kenal aku mungkin akan terkejut lah. Dulu tiba-tiba aku buat lagu Islamik Ketuhanan. Siapa yang kenal aku dulu mungkin akan terkejut dengan konsep lagu yang aku bawa sekarang. Sebab dia orang kenal aku yang dulu, kan. So benda-benda tu mungkin aku akan cerita episod lain kot. So episod ni adalah episod yang aku nak cerita perjalanan ni yang luar biasa ni. So alhamdulillah aku dapat pergi umrah. So bila pergi umrah ni, masya Allah, perasaan dia, ya Allah, ya Tuhanku, rasa macam itulah. Kalau ada kawan-kawan lain yang ada selepas kita dah habis COVID ni semua ni, ada rezeki, ada duit, nak pergi, silakan pergi. InsyaAllah korang akan rasa satu perasaan yang sangat luar biasa lah. Korang akan rasa betul-betul yang cinta pada Tuhan tu, pada Rasulullah tu, dekat betul bila korang kat sana. Memang korang akan betul-betul dapat feel tu. Kalau aku cakap kat sini, mungkin korang akan dapat, mungkin tak dapat. Tapi kalau korang kat sana, kau akan tahu sendiri macam mana rasa dia. So bila aku pergi umrah, first time nampak Kaabah tu, tahulah kan, kita banyak dosa kan. Menangis macam orang gila lah, nangis kan. So aku dah depan Kaabah tu, betul-betul depan Kaabah, aku doa. Ya Allah, satu-satu doa yang aku rasa macam okay, ni ialah penentu kehidupan aku ni. Sebab masa tu pun umur dah 20 lebih macam tu lah, kan. So macam nak kena decide ni, dah tak kerja berapa tahun ni, kan. Orang lain semua dah, kawan-kawan aku semua dah kerja ni, kerja tu, kerja ni, aku kat situ lagi. So aku macam okay, aku doa depan Kaabah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau betul lah ini jalan dia, ini jalan yang kau redai, inilah jalan yang kau tentukan untuk aku dalam muzik ni, kau bantulah. Kan. Lepas tu kalau bukan, kau tunjukkan aku jalan yang lain, kau berikan aku jalan yang untuk aku teruskan kehidupan. So bila balik tu,
subhanallah, apa jalan tu Allah betul-betul tunjuk di mana aku dipertemukan dengan Omar K. 2016 itulah sahabat aku Omar K ni lah yang aku dipertemukan oleh saudara Azalino Saujana, Nino, kita panggil dia brother Nino lah, abang aku lah, abang Nino. So dia yang banyak membantu aku lah untuk mencorak aku ke dalam industri ni. Dia yang temukan aku dengan Omar K. So bila jumpa dengan Omar K, aku decide untuk buat satu lagu konsep Islamik. Tapi masa tu kita tak tahu lagi konsep lagu macam mana yang aku nak buat. Tapi selepas bincang-bincang, kita orang jumpa satu konsep yang kita nak buat satu lagu Islamik moden. Yang kita dengar lagu kat pasaran, tapi tiba-tiba kita bayangkan lagu tu ada message Islamik. So bila aku dengar konsep tu, aku rasa macam dia bagi satu idea yang sangat bercambah-cambah lah idea tu kan. Rasa seronok nak buat. Jadi kita duduk kat studio, kita fikir apa konsep Islamik yang kita nak bawa ni. Kebetulan masa tu kita ni kira macam aku ni kira macam bermula lah ni, baru nak start kan. So masa tu ada Zel, ada Omar, ada aku. So Zel tak silap aku, Zel lah kot yang start. Dia kata macam, apa kata kita mula dengan Bismillah. Tak tahulah siapa yang mula antara kita orang lah. Kita terpancul idea tu, macam kita nak buat Bismillah satu permulaan. So macam ini luar biasa ni kan. Memang betul-betul ngam lah dengan jalan aku tu. So kita decide kita buat lagu Bismillah. Buat alhamdulillah kita dapat dapat siapkan lagu tu, dapat siapkan lagu Bismillah tu bersama Mohaid. Masa tu Mohaid Adib, kalau korang dengar kumpulan band indie band Bliss, Bliss tersengaja genggam, tu ya Mamat tu, dia buat, dia pun buat lagu Bismillah juga. So dia, Omar K, aku dan juga Zel. So kita orang bersamalah, adalah masing-masing bagi idea sikit-sikit. Siaplah lagu Bismillah. So masa dah siap lagu Bismillah tu, okay, dah lah aku ni tak ada orang kenal, followers tak ada, YouTube channel pun tak ramai orang subscribe. Jadi masa tu aku rasa YouTube channel aku ada tak ada aku pun tak sure lah. Aku rasa ada tapi tak aktif, maksudnya tak banyak subscriber. Lepas tu apa ni, pitch lah lagu tu dekat ni, hantarlah lagu-lagu tu dekat label. Hantar. Label 7-Eleven Music setuju nak release lagu Bismillah ni. Jadi macam alhamdulillah ada orang nak support aku, nak keluarkan single lagu, aku bersyukur sangatlah. So terjadilah lagu Bismillah tu yang diedarkan oleh syarikat 7-Eleven Music. So kat situlah betul-betul bermula. 2017 tu adalah satu permulaan bagi aku yang pada aku sangat membuka jalan untuk aku, macam baby step. Zap aku dapat masuk. Memang betul-betul Masya Allah lah jalan tu. Memang kalau aku ingat-ingat balik sekarang, memang aku kadang ke dalam kereta aku nangis seorang-seorang. Sebab dia jalan tu sangat luar biasa lah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. So aku sangat-sangat bersyukur, aku sangat-sangat menghargai siapa saja. Mungkin aku tak dapat nak mention nama siapa, tapi korang tahu korang siapa. Siapa yang pernah bersama dengan aku, pernah berjumpa dengan sepanjang perjalanan aku ni, aku sangat-sangat menghargai korang semua. Memang korang semua banyak sangat membantu aku, banyak mendoakan. Dan alhamdulillah rilislah lagu Bismillah tu di pasaran. Tapi selama 8 bulan lagu tu di pasaran, lagu tu tak ada orang dengar pun. Lagu tu aku rasa selama 8 bulan tu adalah dalam 5,000 to 6,000 macam tu views je. So masa tu aku dah alamak down lagi kan, macam kecewa lagi. So sepanjang 8 bulan tu aku datanglah hari-hari studio Omar K, datang duduk tunggu tengok dia kan. Tapi sebab Omar ni seorang yang sangat baik, sahabat yang sangat baik, dia tak ada hal pun. Ada orang lain mesti macam alah sibuk lah budak ni datang pula, hari-hari aku nak kerja semak kan. Tapi dia tak, so dia biar je lah. Aku pun duduk lah kat tepi dia, tengok dia buat kerja kan, duduk. Sampailah satu tahap tu, dia tengok-tengok aku, dia kata kau tak nak try buat lagu. Aku macam ini peluang keemasan ni, aku tak cakap banyak, tak fikir apa. Aku nak, boleh ke, boleh cuba ke, tapi aku tak pandai. Takpe, kau try je buat.
So daripada start soalan tu sampai matilah aku ingat. Bila Omar K tanya, kau tak nak buat, kau tak nak try buat lagu ke? Dialah orang yang memang mencetus idea untuk aku tulis lagu. Sebab aku memang tak terfikir pun aku akan jadi seorang penulis lagu juga. Sebab aku terfikir macam aku nak ni je kan. So nak jadikan cerita, apa ni, aku dapat juga menulis lagu. So daripada hasil menulis lagu tu, satu lagu aku buat satu lagu. Satu lagu ni lagu yang memang bukan Islamik. So aku rasa macam, sebab aku rasa punca utama aku tak diterima ni sebab lagu Islamik mungkin. So aku rasa macam lagu Islamik kot mungkin orang tak dapat nak terima. So aku macam buatlah satu lagu baru. So korang nak tahu lagu baru tu lagu apa? Adalah lagu Puas yang Amir Masdi nyanyi tu. Tu sepatutnya aku nak nyanyi lagu tu, Puas tu. So bila aku dah buat lagu Puas tu, tiba-tiba lagu Bismillah tu naik. Naik tak macam mana aku pun tak tahu, daripada mana lagu tu orang dengar tiba-tiba kat radio. Views tu tiba-tiba naik. Aku cakap, ya Allah. Uish, aku first time rasa benda ni, rasa macam, ya Allah, luar biasa. Kat mana-mana, dekat carta radio, carta era pun pernah nombor satu. Cakap, apa ni kan? Masya Allah, luar biasa. So, bila lagu Bismillah tu diterima, jadi aku rasa macam, okay, aku dah decide macam, okay lah, mungkin lah orang dah mula terima lah konsep aku ni. So, aku macam tak risaulah untuk teruskan. So, aku terfikir untuk buat lagu lain. Lagu lain yang, so Puas tu aku KIV kan, aku simpan lah. So nak jadi cerita, lagu tu akhirnya jadi milik Amir Masdi. Tu tak apalah, tu dah selesai lah pun. Lagu kedua aku ni fikir lagu Jannah. So aku buatlah lagu Jannah. Cerita macam mana idea aku buat lagu Jannah, macam mana dapat inspirasi apa semua tu, mungkin episod lain lah aku sembang. Tu sembang yang episod ni adalah sembang secara ringkas pengenalan macam mana aku masuk dalam industri. So aku harap kisah yang aku ceritakan ni mungkin boleh jadi inspirasi, mungkin boleh jadi tauladan untuk korang semua. Sebab aku tahu ramai yang nak masuk industri ni, ramai yang minat, ramai yang suka. Jadi pada aku, bidang ini tidak menjanjikan apa-apa. Kau yang kena buat sesuatu untuk kau berjanji dengan bidang ni. Maksudnya apa yang kau mampu nak buat, apa yang kau mampu keluarkan untuk industri ni. So kau kena usaha untuk cari benda tu sampai kau jumpa. Dan kau akan InsyaAllah kalau tak berjaya pun, kau dah ada kat situ, kau boleh cari makan kat situ. Sebab kita sebenarnya subjektif sebenarnya kejayaan ni. Ada orang kejayaan dia popular, ada orang kejayaan dia cukup sekadar orang dapat menghargai karya dia. So kau boleh tentukan kau dekat mana. So kau suka yang mana. So kau kejarlah apa yang kau nak kejar. So untuk episod kali ni aku rasa sampai kat situ je. So kalau korang ada cadangan, apa yang korang nak dengar aku sembang, apa lagi yang korang nak tanya, aku boleh jawab dalam Cakap Elok bersama Ikon Fatana ni. Ataupun apa sajalah yang korang nak aku cerita, InsyaAllah aku akan cuba kupas dalam Cakap Elok by Ikon Fatana ni. So harap korang semua dapat subscribe, like, share, komen. Aku nak cakap tadi belum eh? Komen. So kalau korang komen banyak-banyak, so banyaklah orang akan view video aku ni. So paling penting sekali, korang kena subscribe channel ni. Sebab daripada channel ni lah aku akan masukkan segala konten-konten lagu baru aku, sembang-sembang Cakap Elok ni aku akan masukkan, dan pelbagai lagi lah untuk aku. Satu usaha untuk aku menghiburkan korang semua. So harap korang semua dapat support, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam podcast akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.